Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita akan lanjut lagi ya di praktikum dasar teknik digital modul kelima, yakni tentang flip-flop. Sebelum masuk ke materi, kita sedikit flashback sebentar ke modul keempat mengenai rangkaian sekuensial. Jadi, rangkaian sekuensial ini adalah rangkaian yang mempunyai ciri khas di mana di rangkaiannya terdapat feedback atau umpan balik. Fungsinya adanya feedback di sini adalah untuk mempengaruhi output atau hasil keluaran daripada rangkaian sekuensial ini sendiri. Perbedaan mendasarnya dengan rangkaian kombinatorial adalah kalau rangkaian kombinatorial itu dia kondisi output hanya dipengaruhi oleh kondisi input. Jadi dipastikan 100% bahwa outputmu bergantung pada kondisi inputanmu. Sedangkan pada rangkaian sekuensial, sebenarnya juga bergantung pada input, tapi tidak selalu. Karena adanya feedback tadi, kondisi outputnya dari rangkaian sekuensial itu bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Mulai dari kondisi inputan, mulai dari kondisi output sebelumnya, dan lain-lain. Jadi, untuk rangkaian sekuensial, mungkin teman-teman sudah kembali ingat, kita akan langsung lanjut ke materi. Jadi, sebelum masuk ke materi ya, kita sedikit pengenalan dengan yang namanya sinyal clock. Jadi, sinyal clock ini mungkin sudah teman-teman pelajari atau teman-teman kenali di modul sebelumnya karena sudah membuat tentang timing diagram atau diagram waktu. Apabila kondisinya naik, dia bernilai 1. Apabila kondisinya turun saat mendatar, dia berarti kondisinya 0. Jadi, kurang lebih seperti ini. Bagaimana cara mencari periode clock adalah 1 dibagi frekuensi clock. Langsung aja kita langsung masuk ke bagian di flip-flop. Di flip-flop ini sendiri adalah pengembangan daripada set reset flip-flop. Di mana set reset flip-flop itu biasanya ini ya. Kalau set reset flip-flop dia itu tidak ada not-nya. Kalau di flip-flop dia ditambahkan not di rangkaian sehingga pada rangkaian di flip-flop ini bisa dikatakan bahwa terdiri dari 4 gerbang NAND, not N, ditambahkan dengan satu gerbang NOT, sehingga keluarannya akan jadi seperti ini di gambaran diagram waktunya. Sebagai cara simpelnya, di flip-flop ini dikenal sebagai rangkaian input ya. Kenapa bisa seperti itu? Saat datanya atau inputan kita berikan nilai 1, kemudian diberikan trigger atau clock, maka keluarannya dipastikan ikut 1. Saat datanya dinolkan, kemudian diberikan trigger lagi, maka keluarannya juga akan mengikuti menjadi 0. Jadi istilahnya dari flip-flop ini, inputan itu berbanding lurus dengan output ya. Atau ya, D ini berbanding lurus dengan Q. Kemudian di bawahnya lagi ada yang namanya T flip-flop. T flip-flop ini biasanya dibuat untuk ini ya, ripple counter asinkron karena perancangannya ini bisa dikatakan mudah dan efisien seperti itu. Berbanding terbalik dengan flip-flop yang mana keluarannya ini seiring berjalannya waktu sesuai dengan inputan, kalau T ini berbeda. Jadi, keluaran dari T flip-flop itu hanya akan bernilai 1 apabila triggernya ini berada di posisi tertinggi atau berada di nilai 1. Jadi, sebagai contoh seperti ini, saat dia diberikan nilai 1 dan terkena clock atau terjadinya clock, maka keluarnya juga akan ikut menjadi 1. Saat dia dinolkan, kemudian diberikan clock sekali lagi oleh ya dari trigger, maka keluarannya pun akan masih bernilai 1 karena keluaran dari T flip-flop hanya akan berubah saat ada inputan berlogika 1. Seperti ini. Saat inputannya sudah ada logika 1, kemudian terjadi clock, maka dia akan menjadi 0 lagi. Saat dia kondisinya 1 lagi, kemudian terkena clock, maka kondisinya akan berubah menjadi 1. Jadi, bisa disimpulkan kalau di flip-flop ini, keluarannya pasti sama dengan inputannya. Jadi, saat inputannya bernilai 1 dan terkena clock, maka keluarannya pasti bernilai 1. Namun, jika T flip-flop, maka kondisinya apabila inputannya berada di kondisi tertinggi atau bernilai 1, maka keluarannya akan berubah. Berubah di sini dalam artian apabila di awal rangkaian mungkin nilainya 1. Kemudian saat data ini atau inputan diubah menjadi 0, kemudian diubah menjadi 1, maka keluarannya akan berubah menjadi 0 seperti itu. Jadi ibaratnya T flip-flop ini keluarannya itu berbanding terbalik dari kondisi sebelumnya apabila inputannya bernilai 1. Oke.
sudah mulai paham ya mengenai D flip-flop dan T flip-flop, kita lanjut ke bagian JK flip-flop. Untuk JK flip-flop ini sendiri merupakan gabungan dari kombinasi SR flip-flop dan T flip-flop. Atau mungkin bisa dikatakan lebih tepatnya adalah kombinasi dari D flip-flop ya, karena di pada rangkaiannya seperti ini. Untuk penggunaan daripada JK flip-flop ini sendiri, biasanya digunakan sebagai counter, bisa digunakan sebagai ripple counter. Oke, langsung aja tanpa lama-lama kita langsung aja coba di bagian percobaan, di mana kita harus membuat rangkaian JK flip-flop counter modulus 5 dari tabel di bawah. Sebelumnya sedikit gambaran sebelum masuk ya, kita sedikit mengulas kembali di bagian modul apabila teman-teman belum baca. Untuk menentukan rangkaian, biasanya tentukan dulu tabel eksitasinya. Tabel eksitasi ini bisa dikatakan sebagai tabel kebenaran daripada JK flip-flop itu sendiri. Tabel kebenarannya bisa dicek di bagian sini. Apabila kondisi sekarang adalah 0 dan kondisi berikutnya adalah 0, maka JK-nya adalah 0D. Saat kondisi sekarang 0 dan kondisi berikutnya 1, maka keluarannya adalah 1D. Saat 1,0 berarti D1, saat 1,1 berarti D0. Ini teman-teman mungkin bisa dihafal, nanti bisa seiring berjalannya waktu akan hafal sendiri, seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan kondisi dari tabel eksitasinya, maka tabel eksitasi ini nanti akan kita masukkan ke dalam K-map, atau yang pengertian nama panjangnya itu adalah Karnov Map. Jadi sesuai dengan namanya, map atau peta, ini adalah fungsinya untuk memetakan inputan, untuk mengetahui banyaknya dari variabel atau fungsi logika yang digunakan. Sebagai gambaran singkatnya, ibaratnya teman-teman setelah mendapatkan daripada tabel eksitasi ini, kan di sini ada terdapat 0D, 0D, atau 1D, atau D0, atau D1, seperti itu ya. Nanti, tiap barisnya, dalam artian JA semuanya dari kondisi awal sampai kondisi terakhir, dimasukkan ke dalam tabel, masukkan ke dalam K-map. Untuk membuat K-map, bagaimana caranya? Banyaknya baris dan kolom K-map ini ditentukan dari banyaknya digit, apa ya, inputannya. Berapa banyak digit inputannya. Sebagai contoh, di sini ada 3 digit biner ya, berarti 2 pangkat 3 itu kan 8. Jadi, istilahnya cara menentukannya ini adalah 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah banyaknya digit biner, seperti itu. 2 pangkat 3 berarti kan nilainya 8. Penyusunan 8 kan berarti 2 kali 4 seperti ini. Jadi ini mungkin jadi bisa jadi gambaran dulu buat teman-teman. Setelah kita mengetahui banyaknya tabel, banyaknya kolom untuk Karnov map ini, kita bisa mulai memasukkan isi dari tabel eksitasinya. Satu-satu ya, setelah dimasukkan satu-satu untuk JA, untuk KA sendiri, JB sendiri, KB sendiri, JC sendiri, KC sendiri, nanti akan diperoleh rumus. Nah, caranya mendapatkan rumus ini dengan cara melingkari. Melingkarinya itu adalah melingkari bagian 1 atau bagian D. Ingat, bagian 1 atau bagian D dengan syarat ada 2. Saat melingkarinya itu harus pada kelipatan 2. Jadi 2 pangkat 1 ya udah ngelingkarin 2. Kemudian 2 pangkat 2 berarti ngelingkarin 4. 2 pangkat 3 berarti ngelingkarinnya 8. Tidak boleh melingkari 6. Misal nih, nih ya, ada D sampai sini, kenapa nggak ini dilingkari 6 seperti ini? Nggak bisa, karena pelingkarannya itu harus berdasarkan 2 pangkat N atau, yaitu tadi, harus 2 pangkat kelipatan dari 2, seperti itu. Kemudian, syarat yang kedua tadi, pelingkaran dalam Karnov map ini harus sebanyak-banyaknya. Dalam artian kalau misal nih, nanti ya teman-teman akan menjumpai di mana saat di sini dilingkari, di sini juga dilingkari, tapi mereka tidak bertemu. Nanti akan ada rumusnya, tapi akan kita tunjukkan setelah mengerjakan rangkaian. Setelah teman-teman melingkari bagian ini tadi, bagian dari Karnov map, akan diperoleh rumusnya. Rumusnya ini didapat dari mana? Dari penyusunan ini. Angka-angkanya ini nanti. Sebagai contoh, nanti akan saya tunjukkan. Tapi teman-teman pahami dulu di sini secara singkat, setelah mengetahui hasil atau rumus daripada dari Karnov map ini, teman-teman bisa membuat dengan rangkaiannya. Jadi nanti bisa dikeluarkan outputnya seperti apa. Kemudian langsung aja kita masuk ke bagian percobaan. Buatlah rangkaian jika flip-flop counter modulus 5 sesuai dengan tabel di bawah. Tapi nanti untuk keluarannya teman-teman silahkan bisa disimak nanti bagian tugas. Nanti bisa jadi gambaran singkat, biar teman-teman bisa mengerjakan juga. Langsung aja, sudah saya siapkan di aplikasi CorelDRAW tentang tabelnya tadi ya. Tabelnya sama, 25 desimal, kemudian diubah menjadi biner.
Kemudian untuk konversi desimal BCD-nya bisa diambil dari sini juga. Bagaimana, oh ya, untuk sedikit mengulas gimana cara mengubah desimal menjadi biner, pastikan teman-teman mengubahnya ada yang dibagi dua, ada yang menggunakan langsung konversi biner, bebas silahkan mau dipakai yang mana. Kemudian untuk desimal BCD adalah bagian masing-masing dari biner ini tiap 4 digit itu dijadikan desimal. Jadi untuk 19 ini dapatnya itu dari 1 dan sini. Untuk melihat BCD seperti itu ya, jadi dilihat dari digit sini dulu, baru digit sini. Misal desimal 25 itu kan 11001. Saat diubah menjadi desimal BCD, maka dia adalah 1, 1 dari sini ya, 1, kemudian 1101. Di mana 1101 itu kan 9, berarti rangkaian apa desimal BCD daripada 25 adalah 19 atau 19. Setelah teman-teman mengetahui konversi nilainya dari desimal ke biner di tabel sekarang dan berikutnya, teman-teman bisa langsung menentukan tabel eksitasinya dari tiap-tiap angka nih, dari tiap digitnya ya, dari A, B, C, D, E seperti apa. Tentu saja dengan pedoman yang sebelumnya, saat kondisi sekarang 0, kondisi berikutnya 0, maka jikanya adalah 0D dan seterusnya. Berikut adalah gambarannya mengenai pengubahan apa tabel eksitasi dari bagian A, ini yang bagian B, bagian C, D, dan E. Nanti untuk lebih jelasnya bisa teman-teman coba sendiri. Dengan dari ini ya, ibaratnya teman-teman melihat angkanya ini dulu. Sebagai contoh, bagian A ya saya jelaskan. Saat A sama dengan 1 dan A berikutnya 1, maka tabel eksitasinya adalah D0. Ini berlanjut ya sampai 5, sampai 4. Kemudian ada 10. 10 itu kan berarti D1. Kemudian ada 01 di mana itu adalah 1D. Sesuai tadi yang sudah saya jelaskan saat di keterangan modul, apabila teman-teman sudah mendapatkan tabel eksitasinya, kita bisa mulai mencoba ke bagian keymap-nya. Nah, ini adalah gambaran keymap ya. Sebelum kita melingkar-melingkari dan menempatkan angka-angkanya, kita pelajari dulu gimana sih cara meletakkan keymap-nya ini. Jadi, yang pertama, saya kopikan dulu ini ya, keymap-nya. Kemudian, saya pindahkan ke sini untuk teman-teman biar lebih mudah dipelajari. Kalau misalnya ini saya hapus seluruh angkanya ini. Jadi, kosongan ya, keymap kosongan seperti ini. Nah, sebelumnya yang sudah saya jelaskan, gimana sih cara menentukan banyaknya keymap? Menentukan banyaknya keymap ini berdasarkan banyaknya digit biner yang teman-teman gunakan. Di sini adalah banyaknya modulus lah gambarnya. Di sini ada modulus 5 ya, dari A, B, C, D, E. Kemudian, kalau sudah diketahui, berarti kan untuk mengetahuinya adalah 2 pangkat N kan? 2 pangkat N ini tadi adalah ada 2 pangkat 3, berarti kan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Itu kalau yang di modul yang tadi. Karena kita menggunakannya 5, berarti kali 2 lagi, kali 2 lagi. Berarti 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. 16 dikalikan 2 sama dengan 32. Jadi pastikan kolom daripada banyaknya tabel ini ya, banyaknya tabel ini adalah 32 digit. Karena 32 itu kalau dibagi biasanya adalah 4 kali 8, jadi perbandingannya adalah biasanya 1 banding 2. Gambaran tabelnya seperti ini. Dan gimana cara meletakkan angkanya? Jadi ada berbagai macam versi ya, tapi intinya sama aja. Yang jelas di percobaan kita kali ini, cara meletakkan angkanya itu berdasarkan kondisi ini. Banyaknya digit yang teman-teman gunakan. Jadi sebagai gambaran singkatnya, kalau saya di bagian sini itu menggunakannya kolom ABC ada di atas ya. Kolom ABC di atas. Kalau yang kolom DE, saya letakkan di bawah seperti itu. Jadi untuk penulisannya kurang lebih seperti ini. Di bagian ini ada 00, 01, 10, 11. Ingat saat kayak gini, pembuat apa ya? Gimana ya cara jelasin gampangnya ya? Pokoknya penyusunannya ini kan ada dua digit nih, ada D sama E. Berarti ini nanti D ini keluarnya di sini. Maka penyusunannya itu adalah 1, 2, 4, 3. Jadi 1, 2, 4, 3. Atau saat dibaca dari kondisi desimal adalah 0, 1, 2, 3.
ya 0123 atau 0132. Kemudian saat meletakkan ini ada 01 000 001 010 011. Kenapa bisa seperti itu? Dari 0 1 2 3. Kemudian di bagian sini adalah pencerminan dari ini. Jadi dimulainya dari bagian sana. Ibaratnya ini adalah cermin pembatas ya, pembatas yang tinggi seperti itu. Ini ada cerminnya. Dimulai dari sini 100 101 110111. Sebagai cara mudahnya, ini adalah ada konversi desimalnya ya di sini yang sudah saya siapkan. Pembuktiannya, apakah benar di sini itu 13? Kita buktikan. 13 itu kita didapat dari sini ya, gabungan dari ini dan ini. Urutannya 011, saya tuliskan dulu di sini. 01101. Apakah benar konversi dari ini adalah 13? Kita lihat dari sini. 2 pangkat 1, 2. Kemudian 2 pangkat 0 kali 1, 1. 2 pangkat 1 kali 0, 0. 2 pangkat 2 kali 1, 2. 4. 2 pangkat 3 kali 1, 8. 2 pangkat 4 kali 0, 0. Berarti di sini 1 tambah 0 tambah 4 tambah 8, hasilnya adalah 13. Jadi untuk meletak fungsi dari angka ini nanti adalah meletakkan bilangan desimalnya yang ada di sini. Oke, dari sini bisa langsung dipahami. Teman-teman bisa langsung ngisi ke bagian sini. Di bagian kolom JA. Kita cari dulu nilainya berapa. Seperti itu ya. Jadi kalau udah. Untuk meletakkannya karena tadi urutannya adalah 25, 23, 18, 17. Dan kemudian 0. 25, 23, 20, 18, 17, 0. Urutannya D, 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 D. 1. Sesuai yang saya bilang di awal tadi, D ini bisa dijadikan 0, bisa dijadikan 1. Dan kemudian kita harus melingkari sebanyak mungkin, karena di sini tidak ada angka 0, berarti kita bisa dikatakan bisa lingkari semuanya. Apabila dilingkari semuanya, maka keluarannya atau JA, JA sama dengan 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada angka 0 di sini. Jadi dipastikan mau inputannya berapapun, keluarnya pasti 1. Oke, dari sini bisa paham ya. Kalau ini bisa dikatakan cukup mudah. Kita akan coba ke bagian sini yang cukup agak membuat bingung nanti ya. Kita geser sedikit. Nah, di sini ada 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ada 1. D, 1D. Dari sini kalau misalnya kita melingkarinya seperti ini ya. Ini bisa, karena ini cermin, ini bisa dicerminkan juga ke sana. Kemudian setelah ini, bagaimana cara mengambil rumusnya seperti itu? Atau ibaratnya, gimana sih cara menentukan rumusnya? Di sini bagian ini, dilihat bagian mendatarnya, dilihat bagian horizontalnya. Dan dilihat yang paling banyak terkena itu yang mana? Misal, di sini dia terkena D aksen dan juga E aksen dan E. Ingat dari prinsip penjumlahan ini ya, yang bilangan aksen dan non-aksen. Saat E aksen ditambahkan dengan E, maka nilainya sama dengan 0. Nilainya sama dengan 1. Mohon maaf ya, jadi ini bisa dianggap tidak ada. Langsung aja ke D aksen. Jadi kita udah dapat rumusnya 1 di aksen. Kemudian kita lihat secara vertikal. Oh, ini terkena C aksen dan juga B aksen. Karena di sini tidak terkena C dan tidak terkena B, maka kita harus menuliskan semuanya. Apabila aneh ya, apa cara gampangnya, apabila teman-teman melingkarinya ini masih dalam satu lingkaran yang sama, maka penulisan rumusnya adalah dikali atau
di N kan. Seperti ini ya. Kalau ada dua gambaran berbeda, maka itu nanti pakainya gerbang OR atau ditambahkan. Untuk sementara rumusnya adalah BCD apa? KA sama dengan BCD. Kenapa bisa seperti itu? Garis lurus terkena D ke atas terkena B aksen dan C aksen. Oke. Cukup bisa dipahami di bagian sini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini. Di bagian JB. Untuk JB sendiri, D00001. Sesuai dengan yang dibilang tadi, lingkari sebanyak mungkin, tapi harus 2 pangkat N. Jadi, untuk melingkarinya di sini, saya menggunakan 2 pangkat 4, yaitu 16 ya, di mana ini tidak harus ke sini, tapi cukup di sini aja. Nah, ada yang nanya, Mas, ini gimana? Ini harus dilingkari enggak? Ingat, D ini bisa diibaratkan 0, bisa diibaratkan 1. Kalau teman-teman mau anggap ini sebagai 0 pun enggak masalah. Kalau yang saya gunakan di sini, saya anggap D-nya sebagai 0, jadi yang saya lingkari yang bagian sini aja. Ini sudah termasuk lingkaran yang paling banyak. Kemudian, gimana sih cara menentukan rumusnya? JB ini sama dengan berapa? Lihat, kita lihat dulu di bagian horizontalnya. Karena yang sudah saya bilang tadi, kalau ada aksen ketemu dengan non-aksen, maka dia sama dengan 1 dan bisa kita hiraukan. Di sini ada 2, kita hiraukan. Nah, di sini juga D bertemu dengan D aksen. Maka sama dengan 1 ya, berarti bagian D dan E ini pasti bernilainya 1 seperti itu. Jadi bisa kita abaikan. Kita lihat di bagian atas. Lihat yang cakupannya paling luas adalah A aksen. Kenapa bisa A aksen? Kenapa kita melewatkan C aksen C dan juga B aksen B? Yang jelas karena mereka dalam satu kotak ini mereka bertemu, ibaratnya seperti itu. C aksen bertemu dengan C sama dengan 1. B aksen bertemu dengan B sama dengan 1. C bertemu dengan C aksen sama dengan 1. Jadi yang kita ambil adalah A aksen. Jadi rumus daripada JB adalah A aksen. Lanjut ya, kita lanjut ke bagian yang KB. Untuk KB ini sendiri, 1 DDDD, karena 1 dan D semua, kita kasihnya sama dengan yang JA tadi ya. Jadi semuanya kita anggap bernilai 1. Langsung aja kita lewati. Kemudian, bagian JC. Nah, JC ini sendiri, sesuai yang kita bilang tadi, D-nya bisa diibaratkan 0, bisa dijadikan 1. Untuk sini bagiannya jadiin 0 aja. Kita bisa lingkari penuh ya di bagian sini. 2 pangkat 4 ya, 16. Dan rumusnya berapa nih kak? Seperti itu. Jadi untuk JC ini sama dengan B. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat di sini C bertemu dengan C aksen, 1. C aksen bertemu dengan C, 1. E aksen bertemu dengan E, 1. E bertemu dengan E aksen sama dengan 1. D bertemu D aksen sama dengan 1. Kemudian A-nya kan juga sama, A-nya kan ikutan, ibaratnya ikutan masuk di sini kan. Tapi di sini ada juga A yang ikut, jadi A bertemu dengan A aksen sama dengan 1. B bertemu B, ya sudah, masih saja sama dengan B. Jadi untuk JC, rumusnya adalah B. Kemudian kita lanjut lagi di bagian KC. Untuk bagian KC ini bisa dilihat yang dilingkari bagian atas, karena mengambil nilai sebanyak mungkin. Di sini nilainya berarti D aksen. Ingat, kenapa bisa D aksen? Kita lihat dulu ya bagian atasnya semuanya saling bertemu dengan lawannya. C bertemu C aksen, B bertemu B aksen, A bertemu dengan A aksen bertemu dengan A. Yang tersisa hanyalah D yang tidak ada pasangannya di sini. Jadi rumus dari KC adalah D aksen. Lanjut ke bagian JD. Nah, untuk bagian JD ini sendiri, ini ada dua lingkaran ya di sini ya untuk mendapat yang paling banyak. Karena apa? Di sini ada satu, di sini ada satu. Setelah disusun 1D, 1D00, maka bagian yang paling kanan ini bisa kita abaikan, tapi kita bisa lingkarin di sini. Ingat, lingkaran antara ini dan ini tuh bisa dianggap sama ya. Karena mereka ibaratnya sama di sini pertemuannya, yaitu C.
Sedangkan di sini B dan B aksennya itu netral atau bernilai satu karena mereka saling bertemu. Kemudian di bagian sini bertemu juga B, berarti kalau di sini udah dapat C, sama-sama dapat C ya. Ini dapat C, ini dapat C. Kemudian yang sini dapat B. Maka rumus dari ini adalah merupakan penerapan dari gerbang OR, di mana B plus C itu adalah rumus daripada JD. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke bagian KD. Karena KD ini sama, D1, D1, DD, kita anggap semuanya satu. Maka rumus dari KD adalah 1. Oke, lanjut ke bagian JE. JE ini susunannya adalah DD 01, D0. Oke, D1, mohon maaf. Jadi, kita bisa lingkarnya dari sini dan di sini. Di sini merupakan kelipatan daripada 16. Daripada 2 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 ya. Di sini ada 16. Dan di sini juga 16. Ini merupakan yang paling banyak ya istilahnya. Kemudian, gimana cara menekan rumusnya dengan dua yang berbeda? Kita lihat yang paling panjang ini. Yaitu dia dapat A aksen. Kita tulis dulu A aksen. Kemudian, di sini dia mendapatkan nilai D. D-nya dari mana? Ya, dari bagian mendatar ini. Karena di sini ada D, berarti A aksen ditambahkan D adalah rumus daripada JE. Itu rumusnya ya. Kemudian yang terakhir ada KE. Seperti ini gambarannya. 01 DD1D. Nah, ini bisa kita lingkari. Kita cerminkan bagian sini dengan sini. Kita lingkari yang bagian sini. Kemudian rumus yang kita dapat adalah B aksen bertemu dengan B aksen juga. Berarti ini sama-sama B aksen ya. Dan di sini ada D. Berarti rumus dari KE adalah B aksen plus D. Oke, setelah kita mendapatkan semua rumus dari gerbang ini, kita bisa langsung mulai merangkai di Proteus seperti itu ya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan rangkaiannya seperti ini. Ini adalah hasil jadinya. Nanti seperti ini. Tapi kita akan coba rangkai dari awal ya, biar teman-teman semua memahami. Yang dibutuhkan yang pertama di sini adalah gerbang logikanya. Karena tadi rumusnya sudah saya catat juga di Excel. Bentar. Ini ya, rumusnya sudah saya catat dulu di awal. Jadi kita tuliskan nanti aja langsung ke bagian Proteusnya, nggak usah pakai lama-lama. Pertama, teman-teman, karena kita menggunakan modulus 5, maka yang kita gunakan adalah komponen JK flip-flop sebanyak 5 buah. Di sini saya menggunakan Proteus 8, teman-teman bisa menggunakan Proteus 7, sama aja, nggak ada perbedaan. Nama rangkaiannya juga masih sama. Kalau udah, kita gunakan yang namanya logic state. Logic state di sini fungsinya sebagai trigger yang masuk ke clock. Jadi pastikan semua inputan clock mendapatkan masukan dari logic state. Karena kita akan men-trigger semuanya. Untuk urutannya, bagian kiri sendiri adalah A dan di sini adalah E. Jadi A, B, C, D, E. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui kalau udah mendapatkan ini, kita siapkan dulu untuk keluarannya. Untuk keluaran kita menggunakan yang namanya logic probe. Nah, keluaran logic probe ini akan menghasilkan keluaran berupa bilangan biner dari keluaran Q jika FF ini sendiri. Jadi masing-masing dari JKFF ini dihubung keluaran Q dari JKFF dihubungkan ke logic probe. Nah, kalau dihubungkan semua, nanti kita akan mengkonversi dari biner ini menuju BCD. Biar keluarannya itu berupa 7 segmen. Untuk menukarnya, kita membutuhkan yang namanya decoder. Decoder yang kita gunakan kali ini adalah 74LS48. Di mana dia mengubah dari bilangan BCD menuju 7 segmen. Nah, 7 segmen ini sendiri adalah, nanti akan saya lihatkan, gimana cara menghubungkannya. Untuk bagian A, kita hubungkan dengan decoder yang pertama, yang di sini.
Kemudian pada bagian B, C, D kita hubungkan jadi satu untuk terhubung dengan ground nantinya. Tapi kita lewati dulu. Kita hubungkan dulu. Ingat, yang bagian B kita hubungkan dengan bagian D di sini. Bagian C kita hubungkan dengan C. Bagian D kita hubungkan dengan B. Jadi lawannya ya istilahnya. Kemudian bagian A kita hubungkan dengan bagian E. Kalau udah seperti ini, kita siapkan yang namanya 7 segmennya. 7 segmennya di sini adalah 7 seg com. CAT. Nah, CAT ini artinya adalah katoda, di mana posisi untuk groundingnya itu berada di bawah ya, di bagian katodanya. Jadi jangan kebalik dengan yang namanya anoda, nanti bisa tertukar hasilnya. Jadi keluarnya seperti ini, kalau udah hubungkan dari decoder menuju 7 segmennya. Kalau teman-teman misalnya udah tahu gimana caranya merangkai, bisa langsung di skip menuju akhir video, nanti akan langsung saya sambungkan. Tapi untuk yang ingin simak dari awal ya nggak apa-apa, biar tahu cara merangkainya. Kalau udah, biar ini ada keluarannya bisa nyala, kita hubungkan keduanya dengan ground. Ikuti juga bagian yang decoder yang inputannya tadi, biar nilainya 0. Kemudian kita cari ground di bagian sini. Kalau sudah di bagian inputan, outputan sudah kita siapkan. Nah, kita tinggal menentukan gimana inputannya. Fungsinya tabel eksitasi tadi, adanya JA, KA, JB, KB, dan lain-lain, adalah untuk gimana sih cara mendapatkan masukan dari sin tadi. Dan, karena tadi udah ada inputannya, mohon maaf, kita sudah mendapatkan rumusnya, yaitu JA, rumusnya itu sama dengan 1. Untuk 1, kita bisa gunakan yang namanya VCC. VCC ini adalah sumber yang kalau dalam logika dia bernilai 1. JA bernilai 1. Kemudian, ada yang namanya JB. Ada yang namanya KA. KA ini tadi rumusnya adalah B not N C not N D not. Seperti itu. Jadi, untuk menggunakannya kita menggunakan gerbang N yang inputan kakinya 3. Nanti bisa dicari di rangkaian masing-masing. Kita hubungkan dulu untuk bagian inputannya seperti ini. Tadi adalah B aksen, C aksen, ingat ya, kalau C aksen itu berarti yang Q aksen, kalau B aja berarti yang Q, kalau C berarti Q, kalau C aksen berarti yang ada tanda garis atasnya. Bisa dipahami ya bagian sini ya. Kemudian kalau udah sambungkan, kita masuk ke bagian JB. JB di sini rumusnya adalah A aksen. A aksen berarti keluarannya dari sini, kita hubungkan ke JB. Untuk KB, rumusnya adalah 1. Berarti kita sambungkan dari VCC. Punya jalurnya ini bebas ya. Kalau bisa serapi mungkin karena ini adalah salah satu percobaan ya. Kita nggak apa-apa lah, sedikit agak kurang rapi. Kemudian di C ini, inputannya di bagian JC-nya adalah B. Berarti masuk ke sini. Kemudian untuk kondisi KC, dia adalah D aksen. D aksen berarti ngambilnya dari sini, masuk ke sini. Oke. Untuk JD, rumusnya ini adalah B plus C. Berarti kita menggunakan gerbang OR. B-nya ini ya, U31 tadi ya. Teman-teman bisa namain juga biar lebih mudah. Tapi kalau saya gini aja nggak apa-apa. Udah, B ditambahkan dengan C. Masuk ke JD. Kemudian bagian KD nilainya 1. Karena 1 dari VCC, maka kita sambungkan ke sini. Oke, kemudian yang ketiga, yang bagian terakhir di bagian JE, dia ada A not plus D. Jadi kita cukup kayak gini. A not, berarti A not bagian sini. A not masuk ke gerbang N. Kemudian mendapatkan keluaran D. A not plus D itu adalah JE. Kemudian untuk yang bagian KE, kita taruh gerbangnya di sini. B not plus D. Karena D juga ada di sini, kita bisa ambil langsung. Sama aja ya. Ini keluarannya yang D. Kita masukkan ke sini. Kemudian B not. Untuk B notnya kita ambil dari sini. Biar rangkaiannya sedikit rapi. Oke. Kalau udah, ini keluarnya masuk ke KE. Udah, rangkaiannya cukup kayak gini.
harusnya keluarannya nanti adalah seperti ini ya. Kalau yang di bagian desimal BCD-nya 19, 17, 14, 12, 11, 0. Langsung aja kita buktikan. Udah terhubung semua, kita nyalakan. Keluaran pertama pasti bernilai 0. Saat dia diberikan trigger pertama kali, maka dia harusnya bernilai 18. Loh, 18? Lululululululu. Bentar. Ya, mohon maaf ya. Sedikit kurang fokus. Mohon maaf. Tadi rumusnya adalah A aksen plus D. Kenapa saya malah menggunakan gerbang N? Mohon maaf. Jadi, akan saya ganti menggunakan gerbang OR. Tadi inputannya adalah A not plus D. Mohon maaf ya. Nanti teman-teman, mohon maaf kalau misalnya sudah terlanjur merangkai, malah salah ya. Keluarannya jadi 18. Ya, mohon maaf. Oke. A not plus D. Ini juga harusnya pakai OR. Dari gerbang B not dengan D. Langsung aja kita play. Harusnya hasilnya benar. Harusnya. Kita nolkan terlebih dahulu. Wow, masih salah. Oh iya Allah, mohon maaf. Bentar. Ya, nih masuknya ke sini ya. Dah. Tidak fokus. Dah, ini keluarnya 0 ya. Keluarnya 0 pertama kali. Jadi teman-teman nanti bisa skip ya dari menit 35 terakhiran. Bisa di skip langsung ke sini. Nih. Keluaran pertama adalah 19. 19 ini dari biner 25. Dan ini adalah hasil BCD ya. 1, 9. Benar. Kemudian turunan kedua harusnya nilainya adalah 17. Dari biner 23. Kemudian, saat kita trigger lagi, keluarnya adalah 14 dari biner 18. Kemudian, keluarnya yang terakhir adalah 12 dari biner berapa ya? 18. Mohon maaf, tadi 20, ini yang 18. Kemudian, 11. Kemudian, yang terakhir harusnya 0. Oke, sesuai ya dengan tabel percobaan tadi, teman-teman nanti bisa langsung mencoba di bagian modul. Di bagian tugas, silakan dikerjakan. Untuk gambaran singkatnya, karena di sini ada ketambahan F, maka untuk teman-teman agar lebih mudah, berarti banyaknya tabel ini nanti ikutan berubah. Kenapa bisa seperti itu? Nanti adalah cara menentukan banyaknya tabel adalah 2 pangkat modulus yang kita gunakan, karena modulusnya adalah 6, atau banyaknya ini adalah 6. Maka 2 pangkat 6 adalah 64. Di mana 64 itu perkalian dari 8 ke 8. Jadi cara gampangnya nanti teman-teman penyusunannya adalah 2 tabel ini. Ini 2 tab. Ini jumlahnya ke kanan ada 8, yang ke bawah atau vertikal ada 8 juga. Udah ada gambaran ya. Nanti kalau udah bikin kemapnya silakan diisikan dari hasil tabel eksitasi. Kemudian jika sudah bisa merangkai ke bagian Proteus. Untuk simpelnya udah saya siapkan di sini sih. Jadi ini untuk A, untuk B, untuk C, untuk D, untuk E, untuk F. Cukup pakai 2 decoder, hubungannya seperti ini. Nanti teman-teman silahkan rangkai sendiri dengan kondisi inputnya. Ini masih saya ibaratkan 0101 ya, pakai VCC dan ground. Pokoknya silakan teman-teman nanti merangkai sesuai dengan nomor NIM teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf kalau tadi misalnya di percobaan ini ada sedikit kesalahan. Tapi alhamdulillah sudah benar, mohon maaf. Jadi mungkin cukup sekian. Akhir kata terhormatlah bagi yang berprestasi dan berprestasilah dan tetap menjaga kehormatan. Oke, saya pamit undur diri. Selamat liburan teman-teman. Sampai jumpa lagi di pasca lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.